ini mie-nya sama ramennya benar-benar wow. Tolong. Welcome back to PC Joe Sujohan is back dan hari ini kita mulai Namazu Everyday Ramen. Can't wait to try it? Let's go! Sini gue ada di dalam Namazu Ramen dan ramennya. Dan ini benar-benar look at this interior. Look at this table. It's like welcoming you to Japan really much. Jadi ini benar-benar kayak nuansa kita semua dan ini lihat aja. Look at the first. Okay, ini dapur benar dan ini juga. Kalau bisa lihat, ini full dengan view-viewnya yang di Jepang. Wow, this really takes me back. Kita benar-benar coba ini benar. Interior on point. Okay, jadi ini ramennya sudah datang guys. Jadi dulu lihat. Look at that. Kuahnya itu saking benar-benar kentalnya, aromanya itu benar-benar wangi. Without further ado, let's just do this. So di sini gua ada pesan dua hal, spicy shoyu ramen dengan dagingnya itu teriyaki and onsen. Onsen itu apa? Tamago. Tamago itu adalah telurnya ini. Sehingga yang selanjutnya ini adalah gyutan with omelet. Gyutan itu adalah lidah sapi. Kita coba. Wow. Would you look at that? Ini mie-nya, ramennya benar-benar wow. Tebel. Dan ini juga, ini kayak semacam ayam teriyakinya seperti udah kayak char siu ya. Tuh dipanggang, tuh ada char-char grillnya. Kalau bisa lihat. Yes. And now, tradition is always, you know, what's the tradition guys? Seruput is a must. Gue sebelumnya pernah cobain ramen. Tapi ramen ini, you can feel the flavor. Jadi flavor ini bukan kayak gimana ya? Lu di sini gue lebih ngerasa strong. Enggak strong, sih enggak strong. Gue bisa ngerasain jahenya mantep. Wah kaldu ayamnya, wow. Yes, literally wow. So ini kan ada spes bagian tadi yang kena cabenya ya. Tadi gue cobain bagian belum kena cabenya. Umami banget. Jadi rasanya ini ke kuahnya, minyaknya dengan minyak kuah ayamnya, kaldu ayamnya, rempah-rempah. Jadi rempahnya itu kayaknya it's not really that much. Tapi ditambah dengan wangi bawang, daun bawang dan diwangi jagung. Plus ditambah juga ada si norinya ini. Ini kuahnya sebenarnya super fantastic. Ini maut sekali guys. Dan kalau kalian masih ingat dengan video ramen sebelumnya, gue mau coba beberapa teknik juga makannya. Gue mau coba the little ramen in the spoon. Okay. Jadi gue bakal taruh sebagian kecil di dalam mangkok, dalam satu spoon ini. Jadi gue udah dapat kirinya, sekarang gue coba cari jagungnya. Yes. Right. Gue gak boleh jadi anak kesayangan ini. Gue cobain dulu ini. Now, so guys, if you can see, ini benar-benar omelet. The gyutan atau lidah sapi. Tadi juga ada nasinya. Really mouthwatering. So gue bakal dissect dulu. Ini ada daun bawang. Oh, dibalik gyutannya. Ada cabai-cabai yang bersembunyi di lidah. Lihatlah, wanginya benar-benar. If you know kayak wangi teriyaki, itu dari
spot on. Really spot on. Let's try that out. Gila, 3 layers. Beda warna coklat kuning. Gini ya, rasa lidah sapinya itu ngeresep sampai bumbu. Jadi bumbunya ngeresep di lidah sapi. When you bite, tekstur lidah sapi itu lebih kayak legit. Then you can find some taste dimana kayak ada rasa more of a meaty taste. Rada-rada aneh emang kalau bagi yang nggak bisa baru pertama kali coba yang kayak lidah sapi. This one guys, diiris-iris tipis-tipis. Masak, and it tastes really, really amazing. So, gue mau makan abis dulu. Sekalian, so just stay tuned, just see. Alright, so this is my last bite for the gyutan don. The flavor. The teriyaki flavor from lidah sapi itu. Ini gua 2. Surprisingly, ini juga last bite gua juga. Lihat loh, ada tinggal norinya 1. Serpi-serpian ramennya. And masih ada si tamago. Last bite. This really hits the spot. Gila, ini mantep banget guys. Ini benar. Jadi gua cari sengaja last bite ini pernah gyutan don dulu. Biar nanti yang kuahnya si ramen ini bisa waterless. Cleans everything up. Istilahnya begitu lah. So guys, these two are really wonderful. Wonderful dishes. Dan gua merasa kayak masih ada yang lain yang gue masih belum coba. So far, gue udah coba spicy shoyu ramen, gyutan don. Amazing. So, without further ado, mari kita bayar. Let's go. Ini benar-benar saya cobain. Mantap banget. Dari ramennya, kuah taldonya itu benar-benar. Ketika diseruput pertamanya aja, langsung berasa. Jadi ini posisi ada di Ruko Goldfin ya benar ya. Dan ini kalau boleh tahu, ini bukanya di hari apa aja? Dari hari Selasa sampai hari Minggu. Selasa, Minggu, Senin. Senin kita tutup. Libur. Dari jam 11 sampai sampai customer-nya enggak ada. 11 sampai customer enggak ada. Oke guys, kita bisa nongkrong di sini guys. Yang penting belinya semua menu. Satu RT jam 10 kita
kalau buka. Boleh. Selamat itu harus ada ya. Iya. Dari A sampai Z. Jadi semua harus ada. Satu RT jam 10 kita bukain. Beneran. Demi mengembalikan modal secara cepat. Jiwa pebisnis. Iya, jiwa pebisnis. Benar-benar. Pokoknya semua harus kerja 24 hour kalau bisa. 24/7 ya. Kalau jangan 24/7 juga. Tempel semua. Takut saya, udah sama Depna, saya takut. Iya juga. Bukan lagi sama Tuhan gitu. Takut. Iya. Jadi apalagi kan saya juga mau coba. Kayaknya kalau lihat dari cara-cara ibu, ibu tuh udah sering jalan-jalan di Jepang kayaknya. Dari cara dia maksudnya pace-nya ini benar-benar bisa kayak Jepang. Tapi kan kalau orang yang belum pernah ke Jepang, kan nggak tahu rasanya gimana. Jadi selama itu udah ke Jepang kemana aja, Pak? Pokoknya Jepang semuanya deh yang buat ini semua. Checkpoint semua ya? Kalau udah buka peta Jepang, set! Cek. Udah kayak ibarat kata pusat, cek. Jangan sini cek, boleh di cek. Udah kayak anak pusat zaman sekarang ya, kalau ya. Pokoknya kalau misalnya teman-teman pengen tahu kerasa itu, lama-lama di Jepang, pernah ke Jepang, sesuai dengan yang jadi worth it. Worth it. Tapi saya kalau boleh tahu, ini ramennya kan ada namanya ramen seperti yang negara-negara lain kota-kotanya. Dia ini mau mengikuti ramen kota mana? Kota mana? Gimana kalau itu kita panggil chefnya? Hai, chefnya lagi sibuk mas. Ya sudahlah. Chefnya gimana nih chef? Mau ditanya? Silakan diwakilkan dulu. Masalahnya asalnya di mana ya? Jadi chefnya langsung. Hai. Langsung mulai. Dikenalkan. Hai. Boleh tahu chef namanya siapa ya? Martin. Chef Martin. Jadi ini chef Martin. Itu belajar kopinya di mana? Saya belajar di Yokohama. Yokohama. Jadi ini benar-benar rasa bisa ngerasain yang mirip dengan ramen Yokohama ya? Enggak sih. Kan sebenarnya ramennya dari Tokyo. Tokyo. Lidah Indonesia. Yes. Ini lebih ke ramen Tokyo. Tokyo. Lebih universal makanya di sini ya. I see. Gitu. Hands up, chef. Benar-benar. Thank you. Kalau bisa dibilang itu umbe. Oishi. Udah bilang tadi yang kau bilangnya. Wah, saya masih nggak tahu dipanggil. Benar-benar. Two thumbs up, chef. Saya kalau bisa balik ini, saya mau pesan part-partnya. Dan tidak hanya di ramennya, chef. You thumbs up itu. Ini benar-benar mantap, guys. Kalau mau coba, jadi tidak kenalin dulu Chef Martin from Yokohama, bukan from Yokohama ya, learn from Yokohama. Benar-benar, thank you Chef, udah sering ngomong-ngomong Chef ini di dapurnya juga. Alright guys, jadi ini tadi gue udah selesai ngomong sama ulangnya, jadi udah mau tau chefnya. What is left? Tinggal bayar.